Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Cumai, Ketua Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu FKSP Kota Semarang, yang juga aktivis dan pimpinan Muhammadiyah yang ada di Jawa Tengah. Bersama ini kami sampaikan bahwa selama ini kiprah kepolisian khususnya di wilayah Polda Jawa Tengah dalam rangka untuk memberikan suasana kondusif, suasana nyaman, suasana aman dan sebagainya, termasuk dalam rangka pelayanan terhadap mulai dari pilkades, kemudian pilkada, pilek, pilgub sampai pada pilpres, ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pihak kepolisian dalam menciptakan suasana aman ini benar-benar teruji dan bisa dirasakan di masyarakat Kota Semarang, Jawa Tengah, dan Indonesia. Dan ini merupakan langkah yang luar biasa bagi kepolisian, bahwa polisi bersama masyarakat, polisi bersama rakyat, dan ini adalah bagian yang harus selalu dilanjutkan, diteruskan, dikembangkan, di mana pelayanan ini tidak akan ada putusnya dan tidak ada pilah-pilah kepada siapapun. Sehingga terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah bersedia bersama-sama masyarakat dalam menciptakan suasana kondusif, suasana damai, dan termasuk di dalam kegiatan kemasyarakatan ini cukup membawa dampak manfaat yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.